Beredar video sejumlah warga tampak panik saat memasak nasi tak kunjung matang setelah 7 jam dimasak. Nasi tersebut diketahui untuk acara pernikahan. Dalam video nampak terlihat beberapa wajan berisi nasi yang belum matang. Nasi yang tak kunjung matang itu dikait-kaitan warga dengan hal mistis yang beranggapan karena tidak memakai sesajen. Pengguna akun TikTok itu pun mengaku bukan orang yang percaya dengan hal mistis. Iya, Mbak, baru kemarin saya melihat kejadian yang aneh ya. Awalnya itu saya adalah salah satu orang yang kadang nggak percaya ya dengan cerita-cerita mistis kejawen seperti itu. Tapi kemarin itu memang fakta nyata saya melihat sendiri. Jadi nasi yang dimasak lebih dari 7 jam dengan pengapian yang besar tidak bisa mateng ya nasinya. Padahal sebelumnya itu juga karena semua bingung diganti lewat kompor yang keluar api banter, kompor jos itu ya, tetap gak mateng. Dan dikasih air panas di dalamnya tetap jadinya beras. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada orang yang pinter, kita dibantu dan akhirnya tetap dikasih sajen juga ya, dan alhamdulillah bisa mateng kemarin. Namun ia melihat secara langsung nasi yang dimasak dengan pengapian besar selama 7 jam itu tidak bisa masak. Karena tak kunjung matang, warga mengganti dengan kompor lainnya. Kemudian airnya pun namun tetap tak berhasil. Beruntung setelah itu ada orang yang menangani hal itu dan nasi tersebut bisa matang. Kejadian tersebut banyak mengundang beragam komentar warganet. Banyak warganet yang mengaku pernah mengalami hal seperti itu.